Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Tommy Siswoyo, asli dari Brebes. Oke teman-teman ya. Baik teman-teman, selamat datang buat yang baru gabung di channel saya ini. Channel saya ini memang dikhususkan tentang hobi binatang. Baik teman-teman ya. Jadi kali ini saya mau ya COD. Kebetulan COD-nya itu saya kira itu kayaknya itu suaranya anak kecil, teman-teman. Kemungkinan itu bocil ya, teman-teman. Kira-kira mau COD hewan apa? Baik, sebelumnya jangan lupa subscribe kemudian klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, jadi saya mau berangkat COD. Transaksi membeli satu ekor hewan yaitu bajing lapak, teman-teman. Kebetulan saya itu Facebooknya ya lagi diistirahatkan karena ada yang melaporkan soal jual beli. Akhirnya selama 5 hari ini saya belum bisa buat bermain Facebook, yaitu untuk like, posting maupun komen-komenan seperti itu teman-teman. Nah, jadi saya dikasih tahu sama adik saya yaitu Ivan Febianto. Dia WA saya kebetulan ngasih tahu kalau ada postingan di jual beli Brebes itu ada yang menjual bajing kelapa teman-teman, seperti itu. Kemudian adik saya mengirim fotonya sekaligus memberitahu nomor HP-nya teman-teman, seperti itu. Akhirnya saya coba WA, saya coba telepon. Telepon itu agak susah, katanya di sana sinyalnya ya jelek. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya saya WA-an, saya minta request foto sama video. Akhirnya saya itu dikirimin videonya dan akhirnya saya langsung melakukan transaksi, dan kebetulan setelah negosiasi akhirnya deal dan saya langsung melakukan perjanjian untuk COD di suatu tempat, yaitu di Desa Jatibarang teman-teman. Kebetulan lumayan jauh dari tempat saya, ya kurang lebih dari Rosari ke Jatibarang ya kurang lebih nyampe 1 jam teman-teman, seperti itu. Tapi karena saya ya yang namanya hobi, walaupun jauh pasti akan saya ambil teman-teman, seperti itu ya. Baik, biar nggak kelamaan saya langsung COD aja ya teman-teman. Oke guys ya, nih saya udah sampai ketemu sama bocilnya nih. Ini posisi cekel, loh, dicekel. Nah, iya, warnanya hewan apa? Tupai. Warnanya hewan tupai. Iya. Biasa disebutnya apa? Bajing lapa. Iya. Bajing lapa teman-teman ya. Oke. Warnanya siapa kontong? Reza. Warnanya Reza. Kon sih? Putra. Siapa? Putra. Putra. Iya. Kia oli bajing lapa oli sih kendi. Bapak nih. Bapak nih. Loro, oh loro sing gunung, iya kan? Nah, kue ternyata oli bajing lapa warnanya coklat. Kok matanya ireng apa abang aslinya? Abang. Matanya aslinya abang. Ya. Ya si Reza oli bajing kelapa. Matanya warnanya abang. Oli si bapaknya orang apa? Kok mlebu ning YouTube, kok subscribe orang apa? Ya, oke. Okay. Huh? Channel Tommy Siswoyo. Ya. Iki pendol pira? 200. 200. Ning komennya nego ya. Nego pira? 160. Orang kurang mana? Enggak orang lah. Orang nyungus kan tadi sih mau ya. Ibu yang sih nganyang mana ngom? Iya. Ada sih nganyang mana? Belok kan di sini sampean. Pulang pulang. Itu bro. Duduk jadi barang kene. Nah ngomongnya jadi barang yang nyungur tenin kene. Oh, ini tengah-tengah ya, bener. Aku ya pada baik. KTP ini enggak anak. Nyung dok lokasi ini ki ya parane. Losari, saya asli Losari ya teman-teman. Ya memang ini ternyata apa sih bocil alamatnya Balapulang, kecamatannya di sini Balapulang. Kabupatennya apa? Tegal Brebes apa Tegal? Tegal. Oh, gawannya Tegal. Berarti Balapulang yang mau ke arah Guci. Iya, sebenarnya arah Guci mana itu. Oh, ya pantes. Kowe wis pasang 150, kurang-kurang maning. Ya ora lo. Pokoke tulis 150 mung 150. Iya, teman-teman barangkali dapat 150 ya. Dengan itu ternyata di pastinya itu harga net 190 teman-teman. 10.000 katanya buat potong ongkos. Kan memang sesuai di postingan 200 nego ya. Ternyata dibolehin negonya 10.000.
Oke teman-teman ya, mungkin ini biar nggak kelamaan saya mau langsung transaksi saja ya, mau ambil uangnya bentar. Sip. Dunga-dunga feedback ya, apanya monoton ya. Orang berjatung di sit. Ya, datung wes, datung. Nah ya, transaksi bocil ning pom bensin jadi barang nih teman-teman ya. COD pom bensin jadi barang, transaksi bajing lah pak, tak cakal di situ, amin. Orang kabur ya. Ya teman-teman lihat ya, ini bajing kelapa. Masuk. Pas, pira, 1.10. Bajing kelapanya ya, ya wis ngetak gawa ya. Sah, oh. Salaman sip. Sip, ini biasa ya. Tadi ini duitnya berkah ya. Tadi ini misalnya dipangan apa-apa kan. Kira aparannya ibaratnya dari ya, daging ya. Ya wis oleh ya, ya udah dapet nih bajing kelapa warna, matanya warna merah. Ya, buka, tutup PWS cuman buru-buru mulas. Nyung aku, awet esok yakin makannya. Kabare piben ah senengan. Bu atau limane kabar sematan abang. Bu sing arane Tommy di Semenpik ya. Ya. Pokoke subscribe ning channel Tommy Siswoyo sing gambare nyekel menyawak, nyekel baya karo sampingan luwak. Engko tak kirim screenshotane wis. Oke ya. Apa paham? Paham ya. Ngomong ajak kalian subscribe ning channel siapa? Ning channel siapa? Tommy Siswoyo. Oke, mantap jemolen deh. Lah iya orang sarang ragu. Ya wes. Oke, lanjut lagi nanti ya teman-teman kalau udah di rumah biar lebih jelasnya posisi videonya itu di dalam ruang tertutup. Jadi kelihatan matanya itu merah atau hitam. Oke, lanjut lagi. Oke, teman-teman ya. Jadi ini alhamdulillah bajingnya sudah sampai rumah Losari teman-teman. Kita langsung coba ambil saja ya teman-teman ya. Ini saya sudah menyiapkan kandang besinya ini. Ya. Coba kita tengok bajingnya itu seperti apa. Alhamdulillah ini sudah sampai rumah. Mantap jiwa teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat. Ini usianya masih muda teman-teman. Matanya terlihat istimewa, mantap. Wow. Ya, jadi bisa teman-teman lihat ini kondisi bajing yang tadi saya itu apa sih beli dari bocil COD di sekitar Jati Barang ya. Oke, ini bisa teman-teman lihat nih, matanya asli ya teman-teman, merah. Ini karakternya jinak total. Insya Allah nanti mau saya coba tes makan, katanya sih makannya itu lancar, biasa dikasih pisang, tapi nanti saya coba bikin konten lagi hand feed si bajing unik ini, si bajing aneh ya teman-teman. Mulus nih, bisa teman-teman lihat. Kira-kira menurut teman-teman ini bajing kelapa jenis apa ya teman-teman? Apakah albino, karamel, atau kremino teman-teman? Ya mungkin barangkali ada teman-teman yang lebih berpengalaman dari saya, monggo silahkan komen berbagi ilmunya untuk mengidentifikasi dari jenis bajing kelapa ini ya teman-teman. Warnanya ini warna coklat normal ya, bajing kelapa normal. Cuman ini perbedaannya hanya di mata. Matanya itu menyala teman-teman ya. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Ya mungkin ini alhamdulillah saya mendapatkan hewan yang aneh atau unik lagi ya teman-teman. Monggo silahkan saya tunggu komentar dari teman-teman buat kasih masukan atau untuk mengidentifikasi jenis bajing ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan bosan-bosan untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin maju dan berkembang. Dan buat teman-teman, tungguin saja. Nanti kalau ada waktu saya mau bikin video giveaway berhadiah 5 ekor baby iguana ya teman-teman.
Terima kasih, saya undur diri dulu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.